teman-teman di channel gua Sky Gaming. Kali ini gua mau review sedikit senjata epic baru teman-teman, Repulsor sama M3 Ajida HK. Oke, seperti apa senjata ini teman-teman? Kita coba ya. Ini mirip M3 Black Dragon ya. Apa bedanya coba sama senjata itu ya? Hampir sama ya, masih ada bedanya. Oh, kalau kita ini apa dah, kan klik kanannya kayak ini ya, pisau kristal itu. Oh, dia bisa dua. OP banget itu ya. Oh, ini bisa terbang teman-teman, keren juga nih pistol bisa terbang ya, namanya aja gravitasi ya. Tuh, oh, kalau didiemin dia turun sendiri. Reloadnya juga cepet. Tuh, kalau kita klik kanan tekan ya, muncul logo naganya kayak gitu. Oh, ini mantep kalau di combo ya teman-teman. Ini sih oke banget dua senjata ini ya. Aduh, habis lagi bro. Untung gak mati, nggak mati cuy. Kejebak sama ini dia, pelurunya keluar kayak api naga kayak gitu ya. Keren tuh. Ini juga keren ya pistolnya, Repulsor. Tuh, OP banget teman-teman. Damage-nya sekali hit berapa nih kalau kena ininya? 300 kadang-kadang. Namanya juga senjata epic pasti OP lah. Keren coy, keren nih M3 Ajida HK. Muncul naganya juga keren tuh. Damage-nya jelas lebih tinggi dari M3 Black Dragon, dan dia bisa dua kali ini ngeluarin naga tuh. OP banget cuy. Sama ini dia ngeluarin naganya juga agak lama ya durasinya.
durasi keluar naganya, jadi makin bagus dia. Wah, parah ini, OP banget cuy, bisa dua kali lagi tuh, keren banget dari atas. Terbangnya juga lama loh, lumayan lama sih terbang. Gua demen sih sama shotgunnya nih, keren banget. Naganya, keluar naganya sakit banget tuh. Tuh damage-nya nyampe 1000. Apalagi pakai dua kali ya, tambah OP ini. Coba kita tembak berapa peluru dia baru keluar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tergantung zombinya kayaknya kalau kena. Pindah dulu lah. Tuh enak banget bisa pindah gitu ya. Sama ini seperti kayak pistol epic lainnya ya, area pasti kena semua kalau kita nembak. OP banget ini M3-nya. Bisa dari jarak jauh juga deh. Nih kita ganti senjatanya sambil terbang. Bisa juga dia. Kita lamain juga dalam lama turun sendiri. Reload.
soalnya. Dia fire speednya juga kenceng banget ini, cepat nembaknya tuh. Reload cepet, damage-nya sakit. Aduh, demo seriusnya nih. Oke teman-teman, kayaknya gua akhiri video gua sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.